Okay, sekarang nak tunjukkan MC4. So MC4 ni biasa digunakan dalam sistem solar, iaitu untuk menyambung kabel lah. Okay, kita tengok ni sambungan dia lah. So MC4 ni untuk sambung dua kabel solar. Okay, so, kita akan sambung ni ya. Okay, sampai dia letak klip macam ni lah. Okay, sekarang nak tunjukkan MC4 ni macam mana cara pasang dia lah. So MC4 kita ada dua jenis. Yang pertama adalah male dan yang ini adalah female. Okay, so untuk male, kadang-kadang kita panggil dia positif sebab dia memang ada simbol positif kat sini. Tapi nama sebenarnya dia adalah male, yang ini adalah female. Untuk male, dia punya clip dia adalah yang besar ni. Okay, yang besar ni. Okay, untuk female, dia punya clip dia adalah yang kecil ni. Okay, so nampak beza dia. Okay, so sekarang kita nak sambung yang yang female dulu. Okay, so yang female ni, okay, so dalam ni sebenarnya ada apa tau, kita kena buka dulu. Buka dulu. Dan bila kita buka, okay, dalam ni sebenarnya ada cover, lepas tu ada getah ni lah untuk supaya waterproof lah. So getah ni pun ada dua bahagian masuk dalam ni. Okay, so cara masuk dia adalah masukkan yang ni dulu. Okay, kemudian kita masukkan getah ni, kena arah ni so arah ni getah ni masuk. Okay, dan kemudian kita akan ni kita panggil pin ni. So pin ni kita akan letak macam ni. So pin ni biasa kita ni dah potong lah wire ni So pin ni kita dah potong, kemudian kita letak pin ni. Okay, dan kita creamkan dia. So bila kita dah creamkan dia, okay, kita dah kuat kat situ. Okay, baru kita masuk dia punya MC4 untuk female ni. Okay, so okay, tekan kuat-kuat sampai bunyi clip Okay, okay, dah bunyi lah. Okay, okay, so kemudian masuk insulation ni, kemudian masuk penutup dia. Okay, so dah siap dah MC4 ni. Okay, sekarang kita nak pergi kepada yang male pula So male ni sama juga. Dalam dia, okay, kita buka dulu. So dalam ni ada ni cover, ni ada dua getah ni lah Okay, so getah dua ni, getah ni dalam ni, dan ni pin dia. Okay, kita masukkan getah dia dulu. Getah ni masukkan. Okay, ni cover dia. Kemudian kita masukkan dia punya getah ni arah dan silap arah So getah ni belah sini. Dan kemudian okay, kita baru masuk pin. Pin ni kita masuk. Okay, masuk pin ni. Okay, trim dia sini. Okay, so ada tips lah So bila kita masuk tu, kita pastikan kita punya wire ni separuh Yang kita potong mesti separuh Okay, yang tadi female tu, yang male tadi kena masuk pun sampai habis. Yang ni supaya separuh, supaya kita nak nak maksimumkan dia punya efficiency lah Okay, sekarang kita masuk cover ni. Okay, tekan sampai clip dia. Okay, dah sampai tekan clip. Dan terus okay, pusing. Okay, kita tekan. Alright, okay, dah ketat. Okay, so sekarang dah siap. Okay, kita clip dia terus. Okay, dah siap dah ni nampak Okay, dia clip. Okay, masukkan. Okay, so siap lah MC4 punya pemasangan. Alright, itu je nak share.